tunai. Mu. Tuna. Mu. Iya, dia udah kasihan tuh. Sampai bengong kasih dia. Nah, lihat tuh. Papa tuh. Mau lihat. Nah, lihat mu. Biar dia cemburu. Mu. Nah. Luk, banyak mu. Sakit, Pak. Kalau kejedot harus dicium dulu. Kakak tua dimakan hiu, sampai tua I still loving you. Enggak. Cepetan nggak subscribe, like dan share. Kalau enggak Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel Aha. Nah hari ini aku tuh pengen, dari kemarin anakku itu Aminah pengen banget punya sapi guys. Jadi setiap pegang remote TV, ya kalau kalian lihat di vlog-vlog kemarin, mau gitu, dia mau sapi gitu. Ya, jadi hari ini kita udah nyampe di kandang sapi. Ini aku udah ke kandang sapi ini 2-3 jam perjalanan, sekarang baru sampai. Tapi lihat di sapi di sini banyak banget, guys. Ini tempatnya jauh, sangkain aku tadi dekat. Ternyata 2,5 jam lah nyampe sini. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Salam. Apa kabar, Pak? Halo, sehat? Bang Atta. Izin lihat-lihat sapinya. Oh, boleh, Bang Atta. Lihat-lihat dulu nggak apa-apa kan, Mas? Boleh, Bang Atta. So, oke. Okay. Monggo. Halo, Mas. Sehat? Bro, sehat? Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Mas? Sehat? Monggo, Bang Atta. Gini tempat kami. Waduh. Jauh. Sapinya, guys. Tapi emang lumayan jauh ya, Pak, ke sini? Iya. Sampai saya tadi deket, ternyata sama kayak ke Bandung. Waduh. Jauh banget. Perbatasan Bang Atta sama Kabupaten Bogor. Oh, pantes tadi saya nge-push Mobile Legend dapat 4 kali. Empat bintang. Empat bintang hilang. Nih. Ya. Banyak juga sapinya ya. Ada berapa nih, Pak, sapinya? Alhamdulillah Bang Atta, ini ada total 32. Nah, katanya di sini tuh ada sapi raksasa. Nah, aku mau lihat sapi raksasanya. Ini Bang Atta, maskot ya? Kami namanya Hector. Hector. Hector kayak pemain Arsenal ya. Hector ya. Berlin. Nah, itu Hector. Kalau di Bintaro Hector berapa? Tinggalnya di Hector berapa? Sektor. Sektor. Halo Hector. Ini yang katanya juara itu. Ini yang juara. Ini dia juara karena ini, kalau ini kenapa enggak juara? Wush, Hector sabar. Hector, salam kenal ya. Hector nih, berarti dia beratnya berapa nih sekarang? Terakhir di 1145 Bang Atta. Target kami di 1 ton, 1,2 ton. Tapi katanya kalau habis di jalan berkurang 100 kilo. Betul, kalau dari Jawa Timur ke sini itu biasanya 100 kilo Bang Atta. Tapi kalau dari Jawa Tengah itu biasanya range-nya 30-50 kali. Karena ini sudah lama di kami, Januari Bang Atta masuk. Itu di kupingnya ada apaan tuh, Mas? Ini tadinya bekas AirTag Bang Atta. Jadi ini membuktikan kalau tani ini sudah vaksin, tapi terlepas dia. Oh, udah vaksin. Sudah vaksin PMK dan juga bahaya vaksin LSD. Ya, iya, betul sekali. Nah, kalau ini yang juara nih ya. Ya, ini yang juara. Ini. Juara dunia ini ya? Juara dunia. Dia kontes kemarin di juara harapan 3. Sekarang alhamdulillah sudah 1 ton. Juaranya karena apa, Mas? Berat waktu itu. Dia masuk di coil. Mestinya yang menang ini dong, si Hector. Kalau kemarin seharusnya ini kami bawa, tapi kami tahan dulu Bang Atta. Karena maskot kami dia.
Jadi memperkecil resiko kalau untuk hektor. Kalau ini makan ini yang kami bawa. Ada berapa sapi Mas di sini? Ada 32 Bang Atta. 32 sapi. 32 sapi. Masyaallah. Ini namanya siapa? Ini Jacob. Jacob, Jacob. Jacob. Jadi semua Jacob. Jacob. Halo Jacob. Assalamualaikum. Salam. Tapi kok ini tanduknya udah patah, Pak? Ini kurang menghargai berarti. Kita rapikan. Kita rapikan Bang Atta. Kemarin. Kalau ini barisan yang sudah terbooking untuk di belakang, Bang Atta. Oh, sudah dibooking? Sudah. Kecuali si Hector sama sebelahnya Juki. Kalau di sini nih yang harga range berapa nih? Ini range-nya itu kalau karena booking dari kemarin itu 80 ribuan, Bang Atta. Kalau 80 juta? 80 ribu per kilo, karena kita timbangnya timbang real. Bang Atta, misalnya contoh kayak ini nih. Kemarin kami di 700, Bang Atta. Jadi 700 kali 80 ribu. Pas, jadi berapa tuh? Jadi sekitar... 40 jutaan. Ini 700 kilo ya? 700 kilo, Bang. Kalau ini? Ini kemarin laku di angka 60 juta, Bang Atta. Targetnya itu adalah 850 kilo. Kalau ini nih, si hitam? Ini si Loki di... Loki laku di 65, Bang. Ini tipenya Loki sama Hector sama ya? Beda. Kalau Hector itu adalah tipenya si mental, ini bisa dibilang brangus. Brahma Angus kalau di kita, atau si mental hitam. Tapi saya suka tuh warna hitam begini. Ini alhamdulillah sudah. Ada nggak ya yang hitam begini tapi gede? Ada, Bang Atta. Ada. Makanya satu ton lebih ada. Hitam tapi? Hitam, betul. Hitam. Ada. Mau dong Mas kalau ada. Siap. Siap, Bang Atta. Ada. Ada. Ini ada satu ton lebih. Sekarang sapi paling gede di angka berapa sih Mas? 1,3 ton masih ada nggak sih? Ya, kemarin itu di ke kontes itu memang ada sampai 1 ton 280 berapa. Jadi kalau ada yang bilang, ada yang jual nih sapi 1,5 ton tuh nggak bener ya? Kita coba timbang saja, suruh mereka timbang Bang Atta. Untuk realnya biar tabayun. Biar sama-sama enak. Biar sama-sama enak, betul. Tapi kalau timbangnya pakai timbangan sendiri boleh juga kan Mas? Boleh Bang Atta, kalau memang punya nggak ada masalah. Okay. Itu lebih bagus ditimbang. Yang terhitung jumbo tuh kalau beratnya udah di atas berapa? Setidaknya 900. 900 ke atas ya? Ke atas. Baru jumbo ya? Kalau belum 900 belum jumbo? Belum. Masih... Ini udah 900 semua ini? Ini alhamdulillah sudah, Bang Atta. Alhamdulillah sudah 900. Ini berapa nih ini? 900 juga? Ini 900, Bang Atta. Terakhir di 920 ya. 900. Target kami 1 ton. Ini tinggi, Bang Atta, sapinya. Paling tinggi yang mana? Paling tinggi itu sebenarnya Hector. Ini hampir sama sih, Bang Atta. Untuk tinggi, tapi kalau untuk yang belum terjual, ya Jacob itu belum itu tinggi dia, kalau dikeluarkan tinggi, nanti kita coba keluarkan Jacob ya? Jacob. Oke, coba kita lihat ya, Hector sama Jacob. Siap. Hector, sehat kabar? Jacob. Ini agak tenang, agak anteng, Bang Atta. Bisa dipegang. Pegang, biar Bang Atta mau. Ini gak apa, Bang. Pegang ininya nih. Siapa Junaidi namanya? Siapa tadi? Jacob. 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 Assalamualaikum, Jacob. Assalamualaikum. Tapi anak saya sukanya yang mana ya kira-kira ya? Amin. Ini 1,1 Bang Atta, target. Idul Adha. Semua sapi kita timbang. Pasti kita timbang. Dia di PIM punya toko sendiri loh, Jacob Penko. Dia gatel nih, harus kita garukin. Soalnya gini-gini mulu dari tadi. Lehernya juga cakep nih. Rambutnya juga udah dicat gini. Eluk nih, bule dia. Bang Den. Tapi emang sapi itu berdirinya kayak Ronaldo gini ya dia. Kau. Ini mau diapain sih, Mas? Ini biasanya kami jebol, Bang. Ngerep. Bang Atta mau naik yang ini? Oh, jadi setiap sore dijemur gitu ya? Siang. Supaya apa sih, Mas, kalau dijemur? Metabolisme kulitnya biar bagus, Bang. Oh, jadi nggak boleh juga di dalam kandang terus ya? Iya. Ini Ganesha. Ini yang sapi jinak yang bisa dinaikin dia. Ganesha? Ganesha.
ini sudah laku. Ganteng. Iya betul. Ini berat berapa ini kalau ini? 950. Tapi sudah laku. Halo Ganesha, assalamualaikum. Tapi kalau misalnya dipiara di dekat rumah saya bisa nggak sih mas ini? Bisa saja sih. Stres nggak dia ya? Kalau stres awalnya pasti stres banget, tapi penyesuaian biasanya dia. Kalau sapi stres itu, dia harus bikin kandang lagi kayak tahun kemarin, bikin kandang lagi, kandang sementara ya? Iya, kandang transit. Yang penting dia agak tinggi aja banget, jangan terlalu rendah, karena kan sirkulasi udaranya agak. Kalau rendah itu kan dia kan menimbulkan panas. Badannya juga kotorannya panas. Kemarin ikut turnamen juga mas yang di APPI itu. Iya, ikut yang ini, juara itu, si Jacob itu. Dia juara di foil 2 pasang. Foil 2 pasang. Apa tuh, di berat? Apa di tinggi? Di umur, kalau foil 2 pasang itu umur kisaran 2,5 tahun sampai 3 tahun. Assalamualaikum, sayang. Ada apa-apa? Amin apa-apa deh. Lagi main sama mama ya? Iya. Oh gitu. Lagi mau kesayangan makan, papa. Iya sayang, kemarin kan Aminah udah dapat banyak kado dari sahabat dan keluarga. Iya. Tapi ini masih ada yang kurang nih sayang, satu kado lagi buat Aminah yang belum sempat aku kasih. Apa tuh? Kado ini bisa dipakai Aminah tiap hari. Dan barang ini bisa berharga buat masa depan Aminah sayang. Pasti Aminah pasti gemes banget kalau pakai ini, anak kesayangan papa. Nah ini sayang. Wah apain sayang? Aminah udah gak sabar sayang. Ayo kita buka bareng-bareng anak papa nih. Okay. Satu, dua, dua, tiga. Wah. Wow, lucu banget, masya Allah. Aminah. Oh ini gelang ya sayang? Ini gelang. Kesini. One, two, three. Wow. Wah Aminah, keren. Yuk langsung kita pakein saya Kamina. Cantik banget ya. Iya udah pakai jadi cantik nih, udah cantik makin cantik. Oh iya sayang, ini tuh dari UBS Gold Beb. Aku juga punya loh kalung dari UBS Gold juga yang waktu itu bunda pernah kasih ke aku. Yang ada nama kamu juga waktu itu, aku pernah bikin di grafir. Nah itu koleksinya Lettera. Iya bener banget sayang, karena aku tahu banget UBS Gold adalah brand perhiasan emas yang sudah terjamin kualitasnya. Jadi aku pilih UBS Gold buat hadiah Aminah. Yeay. Dan ini tuh enaknya bisa dipakai sehari-hari, aman di kulit karena hypoallergenic. Kita kan pasti mau yang terbaik buat Aminah, termasuk memilih brand perhiasan emas. Kamu tahu kado dari Genda, souvenir ulang tahunnya Aminah buat para tamu. Kan itu emas juga Beb, dari UBS Gold. Ulang tahun Aminah kali ini tuh ya benar-benar bertabur emas dari UBS Gold. Jadi pengen deh jadi Aminah. Saya nggak boleh iri dong sama anak sendiri. Gini deh, sekarang coba kamu tutup mata. Nah, emang ada apaan sayang? Aku juga punya sesuatu buat kamu. Wah, bagus banget sayang. Pakein aku dong. Wah, ini keren banget sayang. Aku suka banget. Terima kasih ya. Nah, kalau kemarin sebelum nikah kan dapat kalung emasnya dari bunda. Sekarang dapat kalung emasnya dari aku, sayang. Waktu beli kemarin tuh aku tanyain ke tim UBS Gold, koleksi apa yang terbaru? Ternyata koleksi Rizzi. Dia modelnya tuh edgy, desainnya modern dan aneka bentuk rantai gitu. Terus aku juga sekalian pilih gelang juga. Kan kemarin aku denger-denger kamu pengen punya perhiasan emas model rantai gini. Ah, so sweet banget deh suami aku. Aduh, thank you very much ya sayang. Gak nyangka banget deh dapat kado juga nih dari kamu. By the way, kamu kapan deh belinya? Kok aku gak tahu ya? Kan UBS Gold itu produsen perhiasan emas sejak tahun 1981. Jadi produknya itu udah tersebar di toko emas seluruh Indonesia. Kalau yang punya Aminah, aku pesennya di official e-commerce UBS Gold di UBS Gold Lifestyle. Ada di marketplace ataupun di website www.ubslifestyle.com. Pilih modelnya, bayar, sampai deh. Dan gak usah khawatir, pengirimannya pun aman disertai asuransi. Gimana, seneng gak sayang?
Happy banget dong papa. Aduh terima kasih suamiku, aku mau dipeluk juga dong. Nah lihat nih sapinya, nah Mo. Nah lihat Mo. Tuh Mo. Tuh Mo. Tuh. Ada banyak nah. Tuh Mo. Tuh nah. Tuh nah. Lihat nah. Tuh nah. Mo. Tuh nah. Mu. Iya, dia udah kasihan tuh. Sampai bengong kasih dia. Nah, lihat tuh. Papa tuh. Mau lihat. Nah, lihat Mu. Biar dia cemburu. Mu. Mu. Tuh, Mu nah, Mu. Mu. Tuh, Mu. Tuh nah. Nah, Mo. Mo, sayangmu. Sayangmu. Tuh, nah. Mo, sayangmu. Tuh, Mo. Mo, tuh. Mau. Mo. Nah, Mo yang mana, nah? Tuh, nah. Ada lagi, nah, Mo-nya. Tuh, Mo. Nah, Luk, banyak Mo. Sakit, Pak. Kalau kejedot harus dicium dulu. Enak. Yaudah, saya harus dicium dulu sama okay. Saya. Lagi mau dicium endor. Oke, bye. Keren, guys. Jadi istrinya bapak kayak ini, dia itu katanya dari dulu sering nontonin aku guys. Sampai dia punya anak namanya Aurel juga. Ibu ke atas dulu. Keren ibu. Ini anak saya Aurel. Aurel, keren. Aduh ada banyak Aurel. Adria. Oh, terus dia pas tahu Bang Atama kesini, si Keanu bilang gini, Bunda. Emang Atta Halilintar ada di dunia nyata? Itu kan cuma di TV, katanya gitu. Kenapa di TV terus? Anak-anak paling kecil, Boboiboy mau ke kandang ya kan? Kok Boboiboy deh? Kan anaknya di rumah. Ini ada. Ada. Abang Sianu. Dia ikutin banget tau waktu pas jaman pacaran itu. Dia suka sebel aku. Atta mulu yang ditonton. Kayak nonton suaminya kan. Dia pas anak pertama lahir ya udah dia. Oh ini. Ini. Halo. Kalimbon. Ini namanya sama Azriel. Keanu. Ini Keanu. Tos dulu dong. Dia ngapain nama Ken Urip. Ini yang bilang Boboiboy. Karena Halilintar. Tapi seru sih. Keren-keren nih, aku terinspirasi. Karena aku suka peternakan guys, aku suka ngeliatin gini nih, suka ngeliatin binatang, suka. Jadi guys ya, tadi karena aku seneng banget, aku tuh dulu pernah diceritain dari kecil usahanya Nabi itu adalah pengembala. Betul. Pengembala, terus aku tuh kemarin tuh pengen banget sebenarnya di pesantren kita itu bikin kayak gini, tapi kan emang nggak ada yang ngurus, nggak tahu mulainya gimana. Nah ini aku lihat Mas ini luar biasa sama anak istrinya. Terus ternyata ada cerita lucu, katanya ketemu di Mekah, ngelihat. Cuma waktu itu lagi ibadah, nggak mau nyamperin, nggak enak. Jadi mungkin doanya, ternyata ketemunya di sini. Emang kalau doa di tanah suci itu luar biasa. Terus ini ternyata nih guys, tanah-tanah samping juga masih besar, kita bisa bangun ini lagi. Jadi hari ini disaksikan, karena kan kita nggak bawa materai, nggak bawa apa ya. Jadi ini tulis aja, Ca. Coba tulis ya perjanjian. Sekarang pinjem pena sama kertas. Terus beli materai deh, cepet aja deh ditulis tapi. Invest di kayak gini kayaknya bagus. Terus masnya juga ngerawatnya sama keluarganya tuh niat gitu. Kayak sapi-sapinya sehat. Terus kayak setiap
bukan yang kayak ditinggal-tinggal aja, terus yang jaganya juga bagus. Terus katanya di sini aja sampai penjaga-penjaganya juga THR sampai 3 kali, guys. Jadi keren. Keren. Jadi kalau tim kameramen yang mau THR 3 kali sini bisa jaga sapi biar. Coba coba. Aku jarang lo lihat tempat tuh sapinya sehat-sehat gitu. Bersih. Jadi kalau misalnya kalau aku ikut sini sapi tuh tambah banyak sapinya, tambah besar. Amin. Ada CCTV juga. Tapi ntar kalau namanya mau ada aminannya bisa enggak ya ini? Boleh. Boleh. Lestari Amina Farm. Amina Lestari Farm gimana kalau gitu? Cocok. Boleh. Cocok, boleh. Nah, itu Amina Lestari Farm. Amina Lestari Farm. Jadinya ada aminanya. Jadi biar nanti kalau semua yang suka Amina beli sapinya di sini ya. Amina. Boleh, boleh. Gimana Ibu? Ibu Lestari. Namanya Amina Lestari Farm gimana? Boleh. Boleh. Amina Lestari Farm ya. Kenapa dibilang sapi itu makanannya mahal tuh kayak gini? Ini apanya Mas namanya? Ini pelet. Ini pelet. Kalau ini tepung jagung. Ini konsentrat. Ada juga konsentrat, nanti. Tapi ya, pelet biar kesengsem gitu ya sama orang. Iya, biar pelet itu pelet. Ini lahap kayak gini. Kalau ini kerjanya pelet. Pelet. Tapi dia berarti digabung kayak di mix. Mix ya. Oh, jadi di shake shake. Ini yang membuat shake gemuk banget. Oh, gitu. Jadi kenaikan per hari ini di kami ini rata-rata di 1,5 kilo minimal 1,5. Per hari? Per hari. Gokil. Jadi kalau kita mau bikin sapi juara tuh harus dibikinnya dari lama, ya? Iya, dari lama. Karena kebanggaannya akan lebih mantep banget kan. Karena rawatan kami sendiri. Kayak si Jacob ini kan dia Januari itu dibobot 841. Baru 3 bulan itu sudah 1 ton. Jadi kenaikannya itu 1,9 kilo per hari. Itu sudah di atas rata-rata. Rata-rata biasanya 1 kilo. Keren ya. Jadi kalau saya tuh belum ngerti. Jadi kalau saya bikin sendiri tuh malahnya jadinya ambiar. Jadi mendingan gini. Kalau dia sakit, dia nggak akan mau makan. Oh gitu. Sekarang kita mau nunggu tanda tangannya. Tunggu dulu guys, tadi udah ditulis. Nih lagi tunggu material satu. Ini pada hari ini 4 Mei disepakati perjanjian kepemilikan tanah dan usaha Lestari Farm kepemilikan bersama. Bersama tuh 50-50%. Ini investasinya ada pihak satu Bapak Firmansyah, Bapak Atta Halilintar. Tapi ntar saya mau taruh nama anak saya aja, Amina. Cuman ini sekarang karena ketemunya berdua, ya berdua. Terus dengan ini kedua belah bersepakat nih. Langsung guys kan. Gak ada ininya, gak ada di planning juga. Cuman aku dalam hati tadi dalam hati gini, kayaknya aku pengen banget punya kandang sapi. Karena aku pengen lihat sapi, karena Amina itu setiap pagi sekarang ngasih remote ke saya, lihat sapi di TV. Jadi aku bilang, wah berarti aku nih kayak dia masa depan nih suka binatang, suka sapi. Jadi pengen pas di Jember aja lihat kambing itu nggak mau pulang mas. Pulang. Oh, iya. Lihat kambing tuh dia diam aja, dia gini. Saya diajak pulang dia ngambek. Dia emang suka kayak binatang ternak ini. Ayam aja nggak terlalu suka, sukanya kambing sapi. Passionnya di sini. Jadi aku bilang, oh ini berarti dia kayaknya harus punya kambing sama sapi. Makanya ntar aku pengen namanya bareng jadi Amina Lestari Farm ya. Nanti dibikin Instagramnya, ditunggu ya Amina Lestari Farm. Ditunggu ya Instagramnya ya. Nanti Amina Lestari Farm. Kami sepakati. Sepakat ya Amina Lestari. Kita deal dulu ya guys. Oke, sekarang aku taruh tangan duluan. Ini materainya belum nyampe satu. Aku tanda tangan duluan guys. Nanti tanda tangan yang benernya di kantor ya guys ya. Ini jadi aku duluan, tunggu nanti bapaknya tunggu materainya. Gitu guys. Siap. Bismillah deh guys ya. Saya juga enggak nyangka ini. Nanti kalau rezekinya dari sini kita udah bisa bangun, AP udah banyak, kita insyaallah lebarin lagi apa ya. Negoin aja. Kita DP dulu. Katanya bapaknya ntar bisa di belakang bisa bikin lapangan futsal juga guys. Seru juga. Abis lihat sapi main futsal. Keren nih guys, ini namanya dealing fast and furious ya. Saya masih gemetar ini. Bismillah, semoga berkah. Semoga berkah, semoga rame, semoga sehat-sehat semua. Gak ada penyakit sapi-sapinya, amin. Ini kita foto guys. Terima kasih banyak pokoknya atas waktunya, kunjungannya. Masya Allah,
Sayang, sabar ya sayang. Belum Idul Adha, nanti dipotong. Ya, yang tadinya mau beli sapi, sekarang jadinya beli kandang. Beli kandang biar bisa usaha bareng bermitra sama bapak ini. Semoga nanti usahanya juga kita makin maju. Situ ada kambingnya juga, semoga nanti kambing makin banyak, sapi makin banyak. Kita kejar katanya bapak ini, nanti kalau kita masuk di sini jadi Amina Lestari Farm, makin banyak sapinya. Amin. Sama jangan lupa tanah sebelah kita DP dulu. Oke, nanti ditunggu ya guys di Instagram Amina Lestari Farm. Nanti logonya dibikin yang lebih keren. Amin. Terus tempatnya nanti insya Allah lebih keren. Mantap ya Pak ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku mau sambil pulang, mau nyamperin tuh ibu-ibu di sana. Soalnya saya kan biar jadi warga sini. Kan mau, kan udah jadi warga sini. Baru deal jadi warga sini. Ntar kapan-kapan nanti Amina main sini ya. Yeah! Bang, sering-sering ya, Bang. Sering-sering ya? Iya. Yeah! Ya udah ntar aku kapan-kapan tinggal sini aja ya. Iya. Alhamdulillah. Thank you Allah. Kami rasa kepenyataanmu ada di setiap pagiku sulit.